dibungkus kan abang yang jarang banget. Oh, ini lebih kental nih ya. Ini gulanya ya? Iya, gula aren. Gula aren. Tuh guys, masih pakai kayu bakar. Asik banget nih. Namanya kue rangi. Oke, sahabat Tribute Village, ketemu lagi bersama gue. Apa kabar guys? Kali ini nyasar di daerah mana nih ya? Suka ini jalan apa namanya, Mas? Kartini. Hah? Kartini. Jalan Kartini. Wih. TK Kartini. Oh, ini TK ya? Oh, TK Kartini. Mantap. Kalau ini gula aren dikentalinnya pakai? Kentalin aja. Kentalin pakai sagu. Pakai sagu. Ini harganya berapa satu papan begini? Rp5.000 aja. Jadi lokasinya di sini guys, depan TK Kartini ya. Depan TK Kartini. Ini bahan bakunya dari sagu, kelapa muda. Sagu sama kelapa muda. Macam-macam sih kelapanya, yang halus. Ada yang halus, campur-campur ya. Iya, macam-macam kelapa. Oh, ini khas Betawi nih ya? Iya, Jawa Barat. Hah? Jawa Barat, Betawi. Jawa Betawi. Nah, ini dengan Bang siapa bang, namanya bang? Arifin. Siapa? Arifin. Arifin. Ya. Wah, udah lama jualannya sini, Arifin. Alhamdulillah, dari umur berapa ya? Umur 20 tahunan lah. Umur 20 tahunan. Sekarang berarti udah? Ada 30 tahun bang. 30 tahun? Hmm. Wah, tapi ini resep dari Engkong atau Babe nih? Turun-menurun. Turun-menurun? Dari Mamang. Oh, Mamang masih jualan? Masih. Oh, di daerah mana? Daerah Kerawang, Cikampek. Oh, Kerawang, Cikampek. Daerah wah, ada yang pesan 4 guys. Jadi lokasinya kalau di sini jam berapa mangkalnya? Bang? Keluar sore kalau saya. Jam berapa tuh? Dari asar paling. Asar. Sampai jam? Maghrib doang. Sampai maghrib. Habis tuh. Kalau itu nyampe malam, kalau malam beda lagi. Oh, beda orang lagi. Malam beda lagi tempatnya. Oh, di mana? Kampung Baru. Kampung Baru. Iya. Oh. Kampung Baru di mana tuh? Ojo itu. Pasar Kebayoran. Pasar Kebayoran. Oh. Panjang. Jadi di sini sampai maghrib dong, guys. Ya, jadi kalau aduh, kena barahnya. Ya, tuh. Unik nih, guys, namanya kue rangi. Aduh. Panasan oi dikit. Ini dia panasnya itu pakai feeling. Bau asap juga ya sini tadi sini. Ini mendadak ya. Tunggu ntar aja ya. Bikin ya, bikin ntar aja. Layanin yang beli dulu. Sempat jadi satu itunya 5.000 ya. Lihat adonannya kayak apa? Adonannya oh, kering. Oh, di sini nih. Iya, di harus di Raci. Itu. Oh. Harus di kayu biar enggak panas. Oh, gitu. Harus di kayu. Oh, dia naruhnya harus di laci kayu. Iya, laci kayu. Biar adem. Harus di laci kan melar itu. Harus di laci kayu, guys. Nah, langsung dimasukin lagi. Iya, tadi kepanasan. Oh, kalau kepanasan hangus.
sekali bawa begini habis nih. Alhamdulillah nih dua kotak ini. Oh, dua kotak. Iya, di bawah tuh ada lagi. Hari di sini jualan ya? Iya, harus kayak gini. Belum biasa sih di sini, belum lama. Pernah nyobain berapa minggu doang. Tapi di sini ramai, lumayan ramai ya? Ya, hitungannya gitu sih. Capek keliling aja. Keliling sebenarnya lebih bagus, dapat itu kayu bakar. Langsung Pak. Berapa? 5.000-an? Iya. Nanti saya duluan ya. Nanti dia dulu enggak apa-apa. Abangnya 5.000-an, Pak. Oh, 1 2. Kartini sore hari banyak cari-carinya betul jalan ini, jalan Berdikari, jalan Berdikari ini depan Kartini, nggak pernah berhenti nih dari tadi adon terus tuh. Oh, lagi itu aja, lagi pas aja nih. Kita nyarinya mangkalnya di sini nih. Ke sini paling jauh kadang tempat di sininya, kadang ke Korean. Jauh sih Abang dari Bayoran. Kalau malam mah mangkal. Ntar kita cobain guys. Rasanya kayak apa? Wah. Yang datangnya. Oke, thank you. Nanti kita coba ini guys. Mantap. Nah, ini dia penampakan kue rangi. Tadi kayaknya antara khas Betawi ataupun Jawa Barat ya. Cuman memang beda ya, kalau yang Betawi kayaknya gulanya nggak terlalu kental-kental gini. Terus kelapanya juga nggak terlalu banyak kayak parutan kelapa begini ya. Potongan kelapa tuh guys. Masaknya nggak pakai minyak. Oke, sebelum kita makan kita doa dulu ya. Amin. Oke, kita cobain guys. Harganya satu ini 5.000. Tuh. Masih panas guys. Kan ya? Hmm.
dia nggak terlalu garing. Gula arennya manis, kelapanya masih kriuk-kriuk gini. Karena potongannya lumayan, kelapanya lumayan besar. Enak juga bau bakaran dari arengnya, wangi. Kalau ini tawar ada gurih-gurih kayak santan karena pakai kelapa ya. Asin dicampur sama gula jadi pas. Jualannya di situ baru, cuma sore-sore hari sampai malam terus keliling lagi di kampung baru. Di kampung baru katanya, arah Kebayoran. Enak. Apakah di daerah teman-teman masih banyak yang jualan kue rangi kayak gini? Biasanya yang gue pernah makan itu gulanya nggak terlalu kental gini, sama dia garing guys. Kalau ini enggak ya. Wah, ini enak guys. Kenyal-kenyal.